Jabatan Agama Islam hari ini mengerahkan kira-kira 122 anggota dan pegawai penguat kuasanya untuk mencari dan menangkap usahawan kosmetik Muhammad Sajjad Kamaruzzaman atau lebih dikenali sebagai Nur Sajjad. Sebelum kita lanjutkan dengan isu kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Menurut pengarahnya Datuk Muhammad Syahzilan Ahmad, tindakan itu dilakukan selepas pihaknya mendapat waran tangkap daripada Mahkamah Tinggi Syariah di sini petang semalam. Ia kerana kegagalan Muhammad Sajjad menghadiri prosiding kes berpakaian wanita 3 tahun lalu di Mahkamah Tinggi Syariah di sini Selasa lalu. Memetik laporan Malaysia Gazette, JAIS mendapat waran tangkap ke atas Sajjad petang semalam. Jadi hari ini kita menggerakkan anggota dan pegawai penguat kuasa kita untuk mencari Sajjad di seluruh Selangor. Ditanya tentang perkembangan pencarian Muhammad Sajjad, Muhammad Syahzihan bagaimanapun berkata, ketika ini pihaknya belum menemui mahupun membuat sebarang tangkapan terhadap Muhammad Sajjad.